luar biasa. Sedikit informasi nih buat kalian guys. Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang beribu kota di Praia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1208,39 km persegi dengan populasi penduduk sebanyak 860.209 jiwa. Secara geografis, wilayah yang berada di bagian tengah Pulau Lombok ini memiliki banyak pesona alam yang memikat. Saat ini guys, Kabupaten Lombok Tengah tengah gencar-gencarnya nih guys, mengembangkan dan menata kawasan wisata di Kuta Mandalika. Dengar-dengar nih guys, total investasi pengembangan destinasi yang disebut kawasan ekonomi khusus ini mencapai 12,7 triliun. Fantastis kan guys? Wow, keren nih, keren. Alhamdulillah sekarang kawasan Mandalika sangat berprogres. Kami terus ngebut untuk membangun kawasan Mandalika. Saat ini kita sedang membangun infrastruktur yang luar biasa. Kawasan kita 1175 hektar, terdiri dari bentang barat dan bentang timur yang semuanya harus kita siapkan infrastrukturnya dengan baik. Seluruh utilitas ada di dalam tanah sehingga tidak ada kabel-kabel yang berseliweran di atas. Semuanya tertanam dengan rapih di seluruh jalan-jalan yang ada di dalam kawasan sepanjang 22 km. Oke guys, pantai yang ada di belakang saya ini namanya Pantai Kuta. Pantai Kuta ini termasuk ke dalam kawasan ekonomi khusus Mandalika. Bila kalian berpikir Pantai Kuta cuma ada di Bali, wow, kalian salah besar. Ternyata Pantai Kuta juga ada di Lombok, tepatnya di Lombok Tengah. So, mari kita nikmati pemandangan yang indah di Pantai Kuta Mandalika. Guys, Pantai Kuta cocok buat kalian yang mengidamkan liburan dengan konsep yang berbeda. Tentunya di Pantai Kuta ini. Tapi dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Sebelum saya lanjut ke lokasi yang lain, di sini saya mau clean up dulu sedikit biar pantainya tetap bersih. Jangan kemana-mana, tetap di Get Explore!
Pantai Kuta Mandalika merupakan destinasi wisata yang sangat populer di Pulau Lombok karena menyimpan sejuta pesona tanpa tanding nih guys. Tidak heran ya guys, jika banyak wisatawan yang bertandang ke tempat ini. Kata orang nih guys, berlibur ke Lombok sama seperti meminum air laut di saat haus. Ketika banyak air laut yang diminum, maka akan semakin haus. Malah kalau udah ke Lombok nih guys, nggak bakal mau pulang karena saking banyak tempat wisata kerennya. Nah, hati-hati nih guys, nanti nggak mau pulang ya. Untuk mengunjungi Kuta Mandalika sangat mudah guys, karena jaraknya dari Bandara Internasional Lombok hanya 18 km saja, ditempuh dalam waktu sekitar 27 menit guys. Di sekitar Pantai Kuta ini terdapat beberapa kawasan yang tidak kalah kerennya, yaitu Bukit Seger. Bukit ini menjadi tempat yang asik untuk menikmati bentangan Pantai Mandalika dari ketinggian. Terdapat beberapa bukit yang bisa didaki untuk menyaksikan lukisan alam nan memikat yang diciptakan Tuhan untuk umat manusia guys. Di sekitar Pantai Seger ada juga loh Monumen Putri Mandalika yang dibangun pemerintah daerah setempat. Namun sayang guys, monumen bersejarah yang menjadi gambaran pengorbanan sang putri cantik jelita ini tidak terawat. Lihat guys, salah satu patung-patungnya sudah rubuh namun tak kunjung diperbaiki. Pantainya sudah lumayan bersih dan waktunya saya menuju ke lokasi eksplor selanjutnya. Get eksplor gastus! Get eksplor gastus! Oke guys, sekarang kita sudah sampai nih di lokasi eksplor selanjutnya yaitu Kampung Sasat Ende. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengeksplor bagaimana keadaan di dalamnya. Jangan kemana-mana, tetap di Geng Eksplor. Rumah yang dibangun dengan bahan tanah liat dicampur kotoran sapi menjadi pemandangan di sebuah dusun di Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dusun Ende namanya, sebuah dusun yang merupakan tempat tinggal suku Sasak, suku asli masyarakat Pulau Lombok. Filosofi katanya kalau apa namanya orang-orang sini itu kan sebagian besar sebagai mata pencahariannya sebagai petani, jadi itu saluran irigasinya juga kurang, makanya nanam padinya itu sekali setahun, jadi padinya itu nggak dijual tapi disimpan di lumbung padi. Pak, guys, di sini nggak cuma ada songket apa tenun, ini ada tas, ada juga kain, ada juga ini pakaian khas Sasak, itu lambung, bukan lambung yang ada di perut ya, ini nama bajunya lambung, dan ini nanti lambung ini dipasangkan dengan kain songket. Keren banget. Ada juga baju di sini.
Wow. Jadi ini bangunannya tradisional banget, makanya kenapa dinamakan sebagai rumah tradisional Sasak. Soalnya masih belum ada yang berubah, palingan itu cuma ditambahin semen aja. Jadi itu pun di luar, nggak di dalam. Ini ada adik kita yang lagi belajar nenun songket. Gagang bos. Hai dong, semuanya. Hai. Ini siapa yang ngajarin? Ibu. Ya coba kayak gimana nih? Oh, saya. Siapa namanya, Dek? Ayu. Yayu. Ini yang seperti saya katakan tadi, kalau orang dulu di sini itu harus bisa nyesek songket kain tenun kayak gini, biar nanti kain tenunnya itu dikasih kepada pujaan hati yang akan bawa lari atau yang bawa merari. Dadah semuanya dong, dadah dong. Dadah. Hai lagi. Hai. Bye dong. Heboh. Paku. Milu menentan. Get explore. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Coba jangan kemana-mana. Tetap di. Get explore. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Tetap di get explore. Jangan kemana-mana. Tetap di get explore. Memiliki luas sekitar 1 hektar, mengitari Dusun Nende tidak memakan waktu yang lama, guys. Melihat rumah yang beratapkan alang-alang yang menjadi ciri suku Sasak tentu menjadi pemandangan yang menarik. Arsitektur rumah memang sengaja dibuat miring, guys. Tujuannya agar para tamu yang mengunjungi rumah harus menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan kepada sang pemilik rumah. Selain itu, guys, sajian kesenian tradisional juga disuguhkan kepada para pengunjung yang bertandang ke dusun wisata ini, mulai dari musik genggong dan permainan ketangkasan perisean. Oke, guys, di belakang saya ini lagi ada anak-anak kecil nih yang lagi main perisean. Nah, ini adalah salah satu cara dari kampung Ende ini untuk meregenerasikan keturunannya. Jadinya sejak dari kecil itu udah diajar main hantum-hantum kayak gitu. Seru deh pokoknya. Ayo. Kayaknya seru nih, mainnya pakai musik, boy. Paling hantum nih. Nah, guys, di sini ada tradisi ngelulut, kayak kalau bahasa saya sih ngelulut ya, itu kayak ngerekatin tai sapi buat ngepel gitu. Biar nanti katanya sih ini lantainya itu biar kuat dan juga licin. Coba yuk kita coba. Papu. Apa? Nyangka di kembi. Lulut. No, lulut. Namanya lulut. Lulut itu kayak lulut. Mau ngepel pakai tai sapi. Ini jari apa nih, Pu? Andek sak kembi nih. Kadin salut salah. Oh. Ini biar apa namanya lantainya itu halus, bagus dan enggak pecah-pecah kayak gini. Nah, ini kalau modernnya sebagai semen. Tapi ini karena terbuat dari tanah jadinya ya
pakai lulut tai sapi. Papu, bau tuh coba nih. Coba, coba. Oke. Saya mau coba ngelulut pakai tai sapi coba. Ya. Ngelulut kadu tai sapi itu artinya ngelulut pakai ngepel pakai tai sapi. Saya mau coba ya. Nah, taruh sini aja. Oh, ada kiri. Uy, tekstur dari tai sapinya itu emang agak kasar ya. Jadi wajar nanti kalau kering kayak gini nih. Kayak rupa rumput yang udah dilepeh gitu. Baunya luar biasa. Jadi ini gak boleh terlalu tebel dan juga dedek tipis lalu ya Pu. Nah, nggak boleh terlalu tipis dan juga nggak boleh terlalu tebal. Jadi, harus rata. Rata. Pira kali seminggu nih telulut, Bu? Kali sebulan, lelah. Wow. Oh, jadi... jadi, kegiatan ngelulut pakai tai sapi ini, biasanya warga sini tuh ngelakuinnya satu kali sebulan. Katanya, capek ya harus ngelulut satu rumah kayak gitu. Bu, lek dalam ya dah tekadun lulut. Nah, di dalam rumah juga dipakein tai sapi untuk ngepelnya, untuk ngelulutnya. Oke guys, tadi kita sudah ngikutin nenek nih, bantuin nenek buat ngepel pakai tai sapi. Sekarang saya mau lanjutin perjalanan. Ada apa aja sih di atas itu? Yuk, ikutin saya tetap di Get Explore. Oke guys, tadi kita sudah main-main nih di kampung Sasak Ende. Kita udah melakukan kegiatan berbagai macam kegiatan seperti ngelulut pakai tai sapi, udah. Terus ngelihat sesek tenun, udah. Terus ngelihat kesenian persean, udah. Dan juga ikut andil dalam tarian. Tapi Get Explore nggak sampai sini ya. Kita masih punya lokasi atau tujuan ekspor lainnya yang gak kalah menarik. Jangan kemana-mana, tetap di Get Explore, guys tuh. Oke guys, sekarang saya ada di Bukit Mereseni. Tapi kok belum sampai puncak ya? Gimana kalau kita lanjutnya satu kali, siapa tahu bisa sampai puncak. Ya, ternyata percuma ya guys. Mau loncat 1000 kali pun gak bakalan sampai puncak. Gimana yuk kalau kita trekking cantik aja ke atas nih. Yuk tetap di Get Explore. Selain Kuta dan Pantai Seger, ada juga Bukit Cinta guys. Bukit ini dinamakan Bukit Cinta karena keindahan yang sangat luar biasa. Mewakili perasaan yang sedang jatuh cinta. Cie cie cie. Letaknya ada di area Pantai Tanjung An dengan warna pasir putih dan air laut jernih hijau kebiru-biruan. Dari atas ketinggian bukit, lagi-lagi kita disuguhkan pemandangan alam yang memikat guys. Dengan hamparan pantai nan indah, pokoknya keren banget guys. Subhanallah, sungguh maha karya sang pencipta yang luar biasa.
Oke guys, di sini saya lagi nikmatin pemandangan Pantai Kuta dari atas Bukit Prabu nih. Kalian bisa lihat ya, di depan saya ini adalah yang sebelah sini Pantai Kuta, dan sebelahnya sana itu ada Tanjung An dan juga Bukit Merese tempat kita sunset kemarin. Dan menurut saya ini tuh surga yang terindah banget yang pernah saya lihat. Dan baru kali ini saya menikmati hembusan angin pantai langsung dari ketinggian. Guys, di samping kanan saya ini lagi ada atraksi para layang dari peserta-peserta yang lomba di sini. Wah, sayang sekali saya nggak bisa ikut tandem karena berhubung ini perlombaan, jadi nggak ada perlengkapan untuk tandem. Jadi nggak apa-apa deh, walaupun nggak bisa ya, sedikit sedih sih. Tapi kita nikmatin aja yuk. Yuk, kita nikmatin di Get Explore. Di kalangan pecinta para layang, Bukit Prabu sangat familiar guys, karena menjadi salah satu star point olahraga para layang. Seperti saat ini guys, sekitar 50 atlet dari berbagai negara ambil bagian dalam event para layang championship yang digelar pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Wah, fantastis guys, bisa menikmati keindahan dari atas langit. Uhuy. Oke, permisi. Bang, dengan abang siapa? Jopri, saya Tina. Bang, ini kami dari Get Explore. Di sini kami mau tanya-tanya dong, apa aja perlengkapan dan juga kesiapan dari peserta buat ngeplay nanti? Ini, yang pertama, itu adalah tempat wisata helmnya. Bisa ditunjukin langsung nggak? Biar bisa dilihat nih sama teman-teman kita. Oh ya, ini helm kayak gini ya? Ya, terus apa aja? Helm, terus sepatu. Sepatu, ya. Terus radio. Tadi. Oh iya, hati. Sama ini juga ya parasutnya. Wah. Keren nih. Terus bagaimana nih perasaannya, Bang? Ketika mau nanti kan mau apa namanya? Meluncur gitu. Ya, perasaannya kayak gimana? Ya, take off-nya kayak gimana? Dari take off kan saya berasal dari Sumbawa. Heeh. Yang Sumbawa Barat, Blitar. Pertama kali take off, aduh, rasanya deg-degan. Pas mau terbang, aduh. Oh, ini rasanya jadi burung ya. Jadi ya, kayak apa ya, kayak jadi burung gitu. Iya. Nah ini Bang, nanti kan kalau udah landing itu posisi kaki yang bagus itu kayak gimana? Yang pas untuk landing? Sebenarnya yang bisa enak-enak aja. Kita yang enak berlawanan aja. Anginnya harus berlawanan dengan parasut. Iya. Semua penerbangan itu entah itu pesawat atau apa lagi, parasut kita mengandalkan angin. Iya. Harus kita berlawanan dengan angin. Oh iya. Outnya kayak gitu, nanti akan nge-fly kayak burung, dan akan berputar-putar di udara dulu. Lagi nikmatin pemandangan di sini. Nah, dari kemarin Get Explore sudah banyak mengeksplor destinasi wisata yang ada di Lombok Tengah. Mulai dari Pantai Kuta, dari Kampung Sasak Ende, dan kemudian sunset di Bukit Merese, dan terakhir di Bukit Prabu menyaksikan festival para layang. Nah, sekarang waktunya Get Explore pamit dulu ya. Saya Tina. Bye bye.